Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Diatmiwati dari kelas Teknik Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Islam Syekh Yusuf. Di video kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan dan review usaha yang akan saya jalankan, yaitu toko bunga dan tanaman hias. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT2 saya di mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Ima Supaisih, SENM. Terdapat beberapa poin penting dalam materi kewirausahaan, yaitu 1. Pengertian kewirausahaan, 2. Etika wirausaha syariah, 3. Mental wirausaha syariah, 4. Keuntungan wirausaha, 5. Mengubah pola pikir dan perilaku, 6. Jurus awal menjadi pengusaha atau wirausaha. Yang pertama, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara baru dan berbeda. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. Melalui pengertian tersebut, terdapat 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu 1. Proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Pertambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. 2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. 3. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, risiko yang mungkin terjadi berkisar pada risiko keuangan, fisik, dan risiko sosial. 4. Memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Sedangkan reward berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. 2. Etika wirausaha syariah. Seorang wirausaha juga dituntut memiliki etika bisnis yang berlandaskan norma spiritual menurut Malahayati tahun 2010, antara lain, yang pertama, tidak suka menjelek-jelekkan pesaing. 2. Hindari jual beli yang bersifat ribawi. 3. Hindari menumpuk-numpuk barang. 4. Tidak melakukan monopoli. 5. Mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, tidak melupakan akhir. 3. Mental wirausaha syariah menurut H.S. Kusman tahun 2008. Sikap moral wirausaha syariah antara lain, 1. Suka bekerja keras dan tekun. 2. Memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat. 3. Bersedia menerima resiko. 4. Sabar dalam menerima cobaan. 5. Tidak berputus asa. 6. Beriman kepada kode dan kodar. 7. Berpikir kreatif dan inovatif. 8. Berpandangan ke masa depan. Keuntungan wirausaha. Beberapa peluang sebagai keuntungan yang memberikan dorongan kuat seseorang untuk berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang dikehendaki. 2. Mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. 3. Memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. 4. Terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan. 5. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja. 6. Terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Mengubah pola pikir dan perilaku. Beberapa cara mengubah pola pikir dan perilaku bagi seorang wirausahawan antara lain, 1. Memperbanyak action daripada ide semata. Wirausaha harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah mempunyai rencana harian, mingguan, atau bulanan, coba lihat apakah dari rencana yang kita buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Perbanyak action daripada ide semata akan membantu kita dalam sebuah bisnis. 2. Mempunyai pebisnis panutan atau mentor atau coach. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, kita harus mempunyai pebisnis panutan. Seperti yang kita ketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang kita pelajari selama ini. Jadi kita membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat.
Salah satu pebisnis besar seperti Mark Zuckerberg, Steven Jobs, atau Jack Ma sampai sekarang masih sering belajar kepada para pebisnis lain. Karena mereka tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. 3. Perbanyak membaca atau narasumber. Seorang pebisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk membutuhkan mental dan pola pikir tersebut, kita harus memperbanyak membaca. Dengan membaca, kita akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian, pola pikir, dan masalah yang terjadi. Dan sejatinya, semua yang akan kita hadapi dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi, kita tinggal menambah pengetahuan, belajar hal-hal baru dengan cara memperbanyak membaca. 4. Suka belajar hal-hal baru. Cara terakhir untuk mengubah pola pikir adalah suka belajar hal-hal baru. Menjadi seorang pebisnis, kita akan dihadapkan dengan banyak sekali masalah dan kita diharapkan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Nah, dengan begitu, kita dituntut untuk belajar hal-hal yang baru agar kita tidak kaget ketika terjun di dunia bisnis nantinya. Jangan lelah untuk belajar dan jangan cepat puas dengan apa yang kita punya sekarang. Yang terakhir, jurus awal berwirausaha. Berikut ini ada beberapa jurus awal yang harus segera dilakukan jika mau berwirausaha, yaitu berani memulai, berani menanggung resiko atau jangan takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan putus asa, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Ruang lingkup kewirausahaan. Kewirausahaan di masa kini sangat lekat dengan digitalisasi. Kewirausahaan senantiasa berhubungan dengan inovasi dan kemampuan untuk melihat peluang di masa depan. Mengutip buku Kewirausahaan dan Koperasi oleh Ovi Hamidah Sari dan kawan-kawan tahun 2022, berikut adalah ruang lingkup kewirausahaan dan contohnya yang perlu diketahui oleh pengusaha. Yang pertama, lapangan perikanan. Contoh yang umumnya dijumpai dalam lapangan perikanan antara lain penetasan ikan, pemeliharaan ikan, makanan ikan, dan penangkapan ikan. Yang kedua, ada lapangan agraris. Ruang lingkup kewirausahaan di bidang lapangan agraris yakni mencakup pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Contohnya, petani menanam padi, lalu memanen dan menjual hasil panen tersebut menjadi barang yang siap dijual ke pasar. Yang ketiga, lapangan perdagangan. Sektor perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sektor pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Yang keempat, lapangan pemberian jasa. Ruang lingkup kewirausahaan di bidang pemberian jasa yakni pedagang perantara, pemberi kredit, pengusaha angkutan, pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha biro travel, pengusaha asuransi, perbengkelan, koperasi, pergudangan, dan lain sebagainya. 5. Lapangan perindustrian dan kerajinan. Lapangan perindustrian terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Sedangkan lapangan kerajinan terbagi menjadi pengolahan hasil kerajinan, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil peternakan, dan hasil pabrikan. Kenapa sih kewirausahaan itu penting? Kewirausahaan itu sendiri penting karena sejumlah alasan. Dengan adanya kewirausahaan, sebuah negara dapat mendorong perubahan dan inovasi. Wirausahawan sering dianggap sebagai aset nasional yang harus dijaga, diberi motivasi, dan diberi dukungan semaksimal mungkin. Manfaat wirausahaan yang paling utama adalah menciptakan wirausahawan kembar kemampuan hebat. Mereka dapat mengubah cara kita hidup dan bekerja, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Selain menciptakan kekayaan dengan usaha wirausaha, inovasi para wirausahawan ini juga dapat meningkatkan standar hidup. Selain itu, mereka dapat menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Inilah sebabnya manfaat wirausahaan yang sangat penting di era saat ini. Skema hidup saya. Niat saya dalam memulai wirausaha adalah menjadi pengusaha atau wirausahawan yang dermawan dan menjadi wirausaha muda yang sukses. Niat awal saya ingin membuka bisnis, yaitu saya ingin dapat membeli mobil, rumah, dan dapat pergi umroh dengan keluarga saya dengan uang saya sendiri. Tentunya dari hasil wirausaha yang akan saya jalankan ke depannya. Semoga Allah dapat melancarkan usaha yang akan saya jalankan tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Over bisnis saya yaitu saya ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses yang bisa bermanfaat bagi masyarakat atau orang lain. Karena dengan membuka bisnis, saya dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Saya juga memiliki keinginan dalam jangka panjang untuk membangun panti asuhan dan masjid di daerah yang saya tinggal. Yang mana hal ini akan menjadi berkah mati bagi saya ketika saya sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Dengan cara memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik kepada anak-anak yang dirawat di panti asuhan, membangun masjid juga jelas terus akan berjalan untuk orang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini akan terus menjadi ladang pahala untuk saya jika saya sudah meninggal nanti. Karena membangun panti asuhan dan masjid adalah dua hal yang membuat saya selalu termotivasi untuk menjalankan bisnis dan menjadi wirausahawan yang sukses. Saya juga memiliki motivasi dalam jangka pendek. Jika saya dapat menjalankan usaha saya akan bersedekah 100 nasi bungkus setiap hari Jumat kepada anak-anak jalanan dan orang-orang yang bekerja di jalanan sepanjang hari. Dengan tujuan, semoga Allah akan terus meridhoi usaha yang saya jalankan ini. Skema bisnis. Dalam skema bisnis terdapat winning product atau WP, framework ide bisnis, dan benchmark proses. Winning product dapat diartikan adalah produk yang sudah terbukti berhasil terjual sesuai dengan target pasar yang dituju, karena sudah terbukti kualitas dan manfaatnya. Produk ini tentu berpotensi terjual lebih mudah atau profitable. Di dalam menjalankan wirausaha, apapun produknya tentu akan menemui berbagai hambatan. Begitu juga dalam menjalankan usaha di bidang floris. Adanya hambatan dan tantangan seharusnya tidak menjadikan kita seorang wirausahawan di bidang floris menyerah. Hambatan di dunia wirausaha adalah salah satu hal yang wajar. Justru hal inilah salah satu faktor pendorong bagi pemilik usaha untuk terus berpikir inovatif dan kreatif sehingga usaha di bidang floris miliknya terus berkembang. Framework suatu ide bisnis mendeskripsikan proses kewirausahaan para wirausaha meliputi perjalanan mental, penetapan tujuan, serta motif mereka berwirausaha. Dalam kegiatan bisnis, benchmarking adalah proses membandingkan perusahaan dengan cara identifikasi produk atau layanan dalam industri tersebut. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Penggunaan benchmarking digunakan perusahaan atau pelaku bisnis sebagai sebuah alat patokan atau untuk menilai sebuah produk atau layanan perusahaan kompetitor. Skema bisnis yang akan saya jalankan, jangka panjang dan jangka pendeknya. Skema jangka panjang adalah tujuan perusahaan dalam waktu yang lama, biasanya untuk 5 tahun yang akan datang dan selanjutnya. Sedangkan tujuan jangka pendek adalah tujuan perusahaan dalam waktu dekat, agar perusahaan dapat melakukan aktivitas perusahaan dengan efektif dan efisien. Untuk jangka panjang, yang pertama menjadi salah satu market leader di daerah Tangerang dan sekitarnya. 2. Membuka toko hingga ke area Banten dan Jakarta. 3. Melakukan quality control untuk menjaga kualitas tanaman dan bunga agar tetap dalam kondisi fresh. Sedangkan tujuan jangka pendek yang ingin saya capai di usaha Princess Floris adalah sebagai berikut. Berikut adalah tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari usaha yang akan saya jalankan, yaitu toko bunga dan tanaman hias Princess Floris. Yang pertama, mencapai target pelanggan yang telah ditentukan. Yang kedua, membangun brand image Princess Floris kepada konsumen. 3. Peningkatan penjualan sebesar 5% setiap tahunnya. Saya akan sedikit mereview tentang usaha toko bunga yang akan saya jalankan. Bunga seringkali dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wujud atau bentuk ungkapan perasaan seseorang, baik perasaan bahagia maupun empati atas apa yang dihadapi orang lain. Ungkapan kebahagiaan tersebut misalnya yang diberikan oleh seseorang pada berbagai peristiwa seperti pesta pernikahan, ulang tahun, kelulusan, dan sebagainya. Atau sebagai wujud simpati pada orang lain ketika seseorang sakit misalnya. Pada umumnya, bunga dirangkai atau disusun dalam satu paket sehingga terlihat cantik. Toko bunga merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki potensi yang besar, terutama di era modern ini di mana banyak orang yang mencari produk-produk berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan nilai estetika dan keindahan dalam kehidupan mereka.
Dengan permintaan yang terus meningkat, membuka sebuah toko bunga hias bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Melihat potensi bisnis yang ada, saya memutuskan untuk membuka sebuah toko bunga yang menyediakan berbagai macam jenis bunga segar, rangkaian bunga, dan hadiah bunga, serta tanaman hias. Saya percaya bahwa dengan menyediakan produk-produk berkualitas tinggi dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, dapat memenangkan hati banyak pelanggan dan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Di sisi lain, para party planner atau event organizer juga sudah banyak yang bekerja sama dengan toko bunga untuk mendukung suatu acara atau event. Tren yang sedang marak adalah keinginan seseorang untuk memberikan hadiah untuk orang yang disayangi walaupun hanya perayaan kecil. Dan juga didorong keinginan untuk membagi rasa sukacita di media sosial. Dari sinilah muncul sebuah gagasan untuk menciptakan peluang usaha toko bunga. Visi misi saya membuka toko bunga untuk visi menciptakan suasana yang indah dan penuh kebahagiaan melalui penggunaan bunga-bunga yang berkualitas dan kreativitas yang inovatif. Dan misinya, 1. Menyediakan bunga-bunga berkualitas dan segar untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional kepada pelanggan. Yang ketiga, menyediakan berbagai macam pilihan bunga dan dekorasi untuk keperluan pernikahan, acara, dan kado. 4. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan memberikan layanan yang konsisten dan terpercaya. 5. Berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar agar dapat terus bersaing dan berkembang. Proses produksi atau operasional usaha. Berikut adalah contoh proses produksi atau operasional untuk bisnis toko bunga. Yang pertama, pembelian bunga segar. Saya membeli bunga segar dari berbagai penjual bunga dan petani bunga yang terpercaya. Saya memastikan bahwa bunga-bunga yang kami beli berkualitas tinggi dan segar, sehingga dapat bertahan lama dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, pengolahan bunga. Pengolahan bunga di toko bunga sangat penting untuk menjaga kualitas dan keindahan bunga yang dijual kepada pelanggan. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengolahan bunga di toko bunga. Yang pertama, penerimaan bunga. Saat bunga tiba di toko bunga, saya akan langsung memeriksa kualitasnya dan mengecek apakah ada kerusakan atau cacat, buang bunga yang rusak atau cacat untuk menghindari penyebaran penyakit ke bunga lainnya. Kedua, pemotongan batang. Potong batang bunga sepanjang 2-3 cm dengan sudut 45 derajat menggunakan pisau yang tajam. Pemotongan ini akan membantu bunga menyerap air lebih baik dan tetap segar. 3. Penghilangan daun yang tidak perlu. Hapus daun yang terlalu rendah pada batang bunga atau daun yang mengalami kerusakan atau layu. Ini akan membantu bunga lebih terlihat menarik dan tidak mengalami pembusukan akibat daun yang rusak. 4. Membersihkan bunga. Bersihkan bunga dengan lembut menggunakan tisu atau lap lembut untuk menghilangkan debu dan kotoran pada permukaan bunga. Penyimpanan bunga. Simpan bunga dalam vas atau wadah dengan air yang bersih dan segar. Pastikan bahwa vas atau wadah tersebut bersih dan bebas dari kotoran atau bakteri. Pemeliharaan bunga dan tanaman hias. Ganti air setiap 2-3 hari dan potong batang bunga lagi. Hindari membiarkan bunga terkena sinar matahari langsung dan jangan biarkan bunga terlalu lama tanpa air. Dengan melakukan langkah-langkah pengolahan bunga yang baik dan benar, toko bunga dapat menjual bunga segar dan indah kepada pelanggan serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas produk toko bunga tersebut. 3. Penyimpanan bunga. Bunga-bunga segar yang telah diproses kemudian disimpan di dalam lemari pendingin untuk menjaga kelembaban dan suhu yang tepat sehingga bunga tetap segar dan indah dalam waktu yang lebih lama. Pembuatan rangkaian bunga. Setelah pelanggan memesan rangkaian bunga, saya membuat rangkaian bunga sesuai dengan permintaan pelanggan. Proses pembuatan rangkaian bunga dimulai dengan memilih bunga-bunga yang akan digunakan. Pemilihan bunga ini terus mempertimbangkan beberapa faktor seperti warna, bentuk, ukuran, dan tekstur bunga. Setelah itu, batang bunga dipotong dan diatur dalam bentuk yang diinginkan dengan memperhatikan proporsi, simetri, dan keseimbangan. Tidak hanya bunga saja yang menjadi bagian dari rangkaian bunga, daun dan tangkai juga dapat digunakan sebagai pengisi atau penambah keindahan rangkaian bunga. Selain itu, aksesoris seperti pita, kertas selofan, dan anyaman bambu dapat digunakan untuk menambah estetika dan keindahan dari rangkaian bunga.
Setelah semua bunga dan aksesoris disiapkan, maka dimulailah proses pengikatan bunga menggunakan tali atau pita. Pengikatan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan presisi agar rangkaian bunga tidak mudah rontok atau rusak. Terakhir, rangkaian bunga harus dipotong batangnya dan ditempatkan dalam wadah atau vas yang sudah diisi air segar. Bunga juga dapat ditambahkan bahan pengawet untuk memperpanjang umur bunga dan menjaga kualitasnya. Keterampilan dalam membuat rangkaian bunga membutuhkan kreativitas, kesabaran, dan ketelitian. Dengan memperhatikan detail dan keindahan, pengelola toko bunga dapat menciptakan rangkaian bunga yang indah dan menarik untuk dijual kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Pemasangan hadiah bunga. Pemasangan hadiah bunga adalah bagian penting dari bisnis toko bunga. Hadiah bunga dapat dipasang dan dalam bentuk bunga segar atau bunga buatan. Proses pemasangan hadiah bunga harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar menghasilkan tampilan yang indah dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Proses pemasangan hadiah bunga dimulai dengan memilih jenis bunga yang akan digunakan. Pilihan ini harus disesuaikan dengan selera dan preferensi pelanggan. Selain itu, pertimbangkan juga tema atau acara yang akan dihadiri oleh penerima hadiah bunga. Setelah memilih bunga, langkah berikutnya adalah memilih vas atau wadah yang akan digunakan sebagai tempat bunga. Pemilihan wadah harus memperhatikan bentuk, ukuran, dan warna yang cocok dengan bunga yang dipilih. Vas atau wadah juga harus bersih dan steril agar tidak mempengaruhi kualitas dan daya tahan bunga. Setelah bunga dan wadah siap, langkah berikutnya adalah memasang bunga ke dalam vas atau wadah. Pastikan bahwa bunga teratur dan simetris. Bunga juga dapat diberikan sentuhan akhir dengan penambahan pita atau aksesoris lainnya. Setelah rangkaian bunga siap, dapat ditambahkan kartu ucapan atau pesan pribadi sesuai keinginan pelanggan. Kartu ucapan harus terlihat rapi dan dipasang di tempat yang mudah dilihat. Terakhir, hadiah bunga harus di-packing dengan baik sehingga tidak mudah rusak selama transportasi. Packing dapat dilakukan dengan kertas selofan atau kertas kado. Dengan melakukan pemasangan hadiah bunga dengan baik, toko bunga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, pemasangan hadiah bunga juga dapat memperluas jangkauan pasar toko bunga. Toko bunga perlu memperhatikan kualitas bunga, inovasi pelayanan dan yang memuaskan promosi dan pemasaran, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Dengan mengikuti saran-saran ini dan menawarkan produk dan layanan yang berkualitas, toko bunga dapat meningkatkan peluang sukses dalam bisnis dan menjadi pilihan utama pelanggan untuk membeli dan mengirimkan bunga. Oleh karena itu, saya merekomendasikan untuk memulai bisnis toko bunga dengan strategi yang tepat dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Di sini saya menggunakan contoh mereview toko bunga Nova Floris yang terletak di Pasar Lama, Kota Tangerang. Dan ini adalah Bu Yanti, owner dari toko bunga Nova Floris yang saya kunjungi dan review toko bunganya. Serta beliau sangat ramah jika ada pelanggan yang datang dan beliau percaya bahwa dengan pelayanan terbaik kepada pelanggan dapat membuat pelanggan puas berbelanja di toko bunganya sehingga dapat melakukan pembelian berulang. Mata kuliah kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah yang penting untuk dipelajari. Jika setelah lulus nanti kesulitan dalam mencari pekerjaan, berwirausaha merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya mahasiswa dalam hal ini memanfaatkan mata kuliah kewirausahaan yang diajarkan di program studi manajemen dan bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf dengan sebaik-baiknya. Mengingat kewirausahaan ini dapat menjadi salah satu solusi untuk kehidupan kita pada masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.